Hai Siduletuber, jika mendengar kata dasar laut, yang terbayang pasti keheningan, gelap, dan suasana yang mencekam. Lautan memang menyimpan banyak hewan laut yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Benar saja, ternyata dasar laut menjadi tempat bermukim hewan-hewan mengerikan. Makhluk-makhluk yang ada di dasar laut kerap dianggap aneh, unik, dan menyeramkan. Penasaran makhluk-makhluk apa sajakah itu? Yuk tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe jika belum ya. Oke? Anglerfish. Anglerfish ini bisa dibilang merupakan salah satu hewan air paling mengerikan. Bagaimana tidak? Penampakannya sungguh bikin ngilu. Mulai dari giginya yang panjang dan tajam, sampai bentuk tubuhnya yang menimbulkan kesan sangat jahat. Ikan yang juga diberi nama iblis hitam ini memiliki tubuh bundar, menyerupai bola basket. Ikan ini juga mempunyai antena yang menghasilkan cahaya. Nah, cahaya inilah yang dijadikan umpan untuk memancing ikan-ikan yang menjadi santapannya. Monkfish. Ikan yang satu ini sangat menyeramkan guys, karena wajahnya yang aneh dan menyeramkan. Namanya ikan ini adalah monkfish. Selain seram, ikan ini memiliki ukuran yang besar, bergigi banyak dan sangat tajam. Saat ia berhasil menarik mangsanya, ujungnya berubah menyerupai kodok. Tubuhnya yang sangat menyeramkan ini seperti banyak ditumbuhi lumut. Hatchetfish. Ikan ini dijuluki ikan hantu karena mempunyai mata yang besar dan tubuh yang tipis. Mulutnya yang terbuka membuat ikan ini semakin menyeramkan. Jika dilihat dari depan, hatchetfish mirip seperti hantu yang ada dalam animasi. Padahal matanya yang bulat dan besar berguna untuk mencari makan. Tubuhnya yang tipis juga berguna untuk menyamarkan diri dari musuh. Menariknya, ikan ini bisa mengatur tingkat pencahayaan tubuhnya untuk menghindari predator. Penampilannya yang menyeramkan mengingatkan kita akan zombie ya guys. Dragonfish. Ikan ini terkenal karena rahang dan giginya mirip taring yang menakutkan. Ikan dragon merupakan salah satu predator laut dalam yang seharusnya dihindari. Meski terlihat menyeramkan, kamu pasti akan kaget jika mengetahui ukuran ikan ini. Pasalnya ikan ini ukurannya sangat kecil, panjangnya hanya 5 cm. Ikan ini juga menghasilkan cahaya sendiri yang terletak di dagu. Cahaya ini menyinari tubuhnya dan dimanfaatkan untuk berburu mangsa. Lebih unik lagi, cahaya ini hanya bisa dilihat oleh black dragonfish dan tidak tampak di mata manusia. Aneh ya? Hagfish. Siapa yang sudah pernah mengikuti lomba memindahkan belut saat acara 17 Agustusan? Lomba memindahkan belut dari satu tempat ke tempat lainnya termasuk salah satu lomba yang sulit dilakukan ya. Karena kulit belut dilapisi oleh lendir yang licin. Nah, jika kamu menganggap belut adalah hewan paling licin, ternyata ada loh hewan lain yang lebih licin dari belut. Hewan itu adalah hagfish. Tubuh hagfish terlihat sangat mirip dengan belut dan memiliki ekor lebar seperti dayung. Hagfish juga bisa mengeluarkan lendir yang sangat licin. Biasanya, hagfish akan memakan bangkai hewan laut. Ketika mengonsumsi makanannya, hagfish akan menggerak-gerakkan ekornya untuk meningkatkan kekuatan gigitan mereka.
Nah, itulah makhluk-makhluk dasar laut yang menakutkan. Bagaimana menurut kamu, ikan mana yang paling menakutkan? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.